Piastu. Hai guys, kita lagi berkuda-kuda. Oke, sekarang kita mau lanjut guys. Mau apa sih? Naik kuda, anti mainstream. Naik kuda dan lebih deketin sama kuda Dion dan Halo. Go. Berkuda di pacuan kuda mungkin sudah menjadi hal yang biasa nih. Tapi kalau berkuda di pantai kira-kira seperti apa ya? Pastinya bakal menjadi pengalaman yang luar biasa, Put. Dan sekarang lo mau ajak gue berkuda di pantai kan? Mantap! Yo, Kyle, are you ready? Kita mulai ya adventure yang berbeda kali ini. Woohoo, I'm so ready! Emang nih, kalau ngomongin pantai di Bali itu nggak pernah ada habisnya kan guys? Terlalu banyak pantai yang indah dan juga memiliki keunikannya tersendiri. Yes, benar banget Put. Dan pantai yang kami datangi sekarang ini namanya Pantai Serangan guys. Pantai inilah yang akan menjadi spot kami untuk berkuda. Sekarang kita mau berkuda dengan cara berbeda. Ya, sekarang tadi kita lagi jalan di hutan. Dan sekarang kita mau ngebur sama kuda ini, Dion. Ayo Dion, mau mandi enggak? Mau mandi-mandi? Ayo, let's go! Ombaknya yang tenang membuat kegiatan berkuda kami di dalam air pun jadi lebih mudah, guys. Walaupun cuaca di sini super hot, tapi semangat gue tidak luntur. I'm super excited bisa mencoba kegiatan baru seperti ini. Sama Kyle, ini juga pengalaman pertama gue banget nih. Makanya semangat aja ya, kuda yang gue naikin ini nurut. Jadi gue bisa kontrol dia di dalam air deh. Terletak di Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya, Denpasar, Bali. Pantai Serangan ini memiliki pemandangan yang sangat indah dengan panorama yang cukup mempesona. Yang pasti ini benar-benar permainan yang keren banget guys, dan kalian mau ke Bali silakan mencoba naik kuda. Hai kuda, namanya Hailo kuda. Hailo. Kayaknya kedinginan ya guys. Ayo. Nah si Kyle di belakang lagi nyoba buat berenang. Jadi si bapaknya bilang kalau kudanya si Kyle tuh bisa berenang. Jadi dia pengen nyoba. Berenang, gimana caranya? Aku juga gak tau. Katanya ya Kyle kayak gimana. Wow. Kuda gue susah banget nih, disuruh renang ke dalam air, muncul lagi. Santai Kyle, mungkin kuda-kuda di sini belum beradaptasi dengan kita. Makanya jadi agak susah dikontrol deh. Oke guys, buat kalian yang punya foto-foto adventure keren, jangan lupa ya di-upload ke Twitter dan Instagramnya MyTrip di @mytrip_myadvntr. Siapa tahu salah satu foto kerennya bisa terpilih. Dan kalian bisa ikut trip bareng MyTrip MyAdventure. Jangan lupa juga ya follow Instagramnya MyTrip MyAdventure Kids di @mtma_kids. Kalau ada tempat-tempat adventure yang anti mainstream dan juga anak-anak yang jago adventure, boleh dong mention dan tag kesini ya. Jangan lupa ya guys, ditunggu loh.